Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ras majua-jua, apa kabar bapak ibu para petani dimanapun anda berada? Ya, jumpa lagi bersama saya Wahid Tarigan. Jadi hari ini bapak ibu, kita tadi sudah ya rahasia bagaimana cara membuat cabai lebat dan juga menjaga trip atau hama ya, tungo atau kupu-kupu pada tanaman cabai bapak ibu semua gitu dia. Jadi pada siang yang berbahagia ini bapak ibu, kita juga akan sedikit berbagi sharing racun apa saja yang biasa kita rotasi dan kita gunakan ya pada setiap aplikasi penyemprotan. Dan saya menyemprot cabai ini bapak ibu ini seminggu dua kali ya. Jadi bisa dilihat bapak ibu di sini, kalau misalnya untuk pertumbuhan cabang ya, pertumbuhan cabang, pembesar, pemberat dan apa namanya itu, bobot, kita menggunakan mikro vertiproslen ya. Jadi selain dia untuk menyehatkan, anti stres tanaman, dia juga bisa memberikan efek bobot ya, juga mempercepat banyaknya cabang-cabang atau tunas-tunas yang ada di cabai-cabai kita. Saya lihat, nah ini dia seperti ini bapak ibu, cabai-cabai kita buahnya gitu ya. Nah yang mungkin ini dua minggu lagi sudah ada yang merah dan kita akan panen. Nanti bagaimana proses panennya juga kita akan lihatkan ya, gitu dia. Jadi kalau untuk menggunakan untuk tripnya dan tungonya bapak ibu, kita menggunakan, kita gandeng bapak ibu ya, kita menggunakan Endur 120 SC ya dengan Mition ya. Ini kita gunakan 10 mili per tangki, Mitionnya kita menggunakan 20 mili per tangki bapak ibu ya, satu cap gitu dia. Nah jadi ini sangat ampuh diselang-selingi ya, dan ini pemakaiannya juga jangan lebih dari 3 kali aplikasi ya bapak ibu semua ya, jangan lebih gitu dia. Nah jadi itulah bapak ibu untuk ini bau, jadi terutama untuk lalat buah sangat takut ya, tidak boleh menjauh gitu dia. Nah jadi kalau misalnya bapak ibu untuk fungsidanya, kita menggunakan Diten 45 WP ya, bahan aktif mankojep, sangat bagus untuk mengendalikan ya busuk-busuk daun ataupun bercak daun ya, gitu dia. Nah terakhir bapak ibu, kita menggunakan Antonis dari PT DGW ya, ini nutrisi pelindung tanaman kalsium ya, kaliumnya juga, baronnya ada, berwarna coklatan larut dalam air ya. Jadi ini bagus bapak ibu, jadi misalnya kalau misalnya cabai-cabainya agak-agak kurang hijaunya cas, atau misalnya kayak kurang makan, kuning gitu, bisa ini disemprotkan atau dicorkan dia bapak ibu ya. Lebih lanjut nanti boleh komen di bawah bapak ibu, karena juga waktu ya. Nah jadi di sini Antonis ini menyediakan unsur kalsium bagi tanaman, jadi misalnya kalsium pulang tanaman bisa disediakan, mencegah kerontokan bunga bapak ibu ya, kerontokan bunga ya, bunga-bunga di cabai juga bisa bapak ibu, meningkatkan kesehatan tanaman juga hampir sama ini, tapi ini lebih spesifiknya dia ya bapak ibu. Nah gitu dia, karena ini lebih banyak dia memang mengandung pupuknya dia ya, Antonisia gitu dia, dengan asrat rumput laut, sama juga ini bapak ibu dengan asrat rumput laut gitu dia, tapi berbeda formulasi gitu ya. Nah itu bapak ibu, jadi sedikit kita berbicara dengan Endur. Jadi Endur ini bapak ibu, dia bukan hanya untuk ulat, tapi dia juga bisa untuk trip, tungo dan kutu kebul ya. Berbahan aktif spinetoram 120 gram yang sangat baik untuk mengendalikan hama ya, hama ataupun ulat dia bapak ibu semua, bisa digunakan SC, jadi aman kalau misalnya musim-musim kemarau digunakan dia bapak ibu semua. Nah inilah bapak ibu hasilnya cabai ya, bisa dilihat ya, cabai yang sudah menggunakan vertiproslen, Antonis, mankojep dan lain-lain. Inilah bisa dilihat cabai-cabai kita yang sudah memakainya bapak ibu semua ya, sangat
apa ya, memuaskan dan baguslah, keren lah gitu dia Bapak Ibu. Jadi inilah cabai semua, Ibu semua, ya, inilah cabai-cabai kita semua. Dan ini cabainya adalah cabai lokal Karo, ya Bapak Ibu. Kita mau mengembangkan cabai lokal Karo biar bisa dapat bersaing dengan cabai hibrida-hibrida yang ada di sini. Dan ini juga bisa untuk cabai yang lainnya dan tomat, semua tanaman bisa digunakan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja dari kita, tip-tip dan tripnya. Silahkan komen ya, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua-jua.